Youtuber, TikToker silakan maju. Pak, untuk visi-visi Pamekasan ke depan gimana, Pak? Untuk sementara kami masih mengangkai dari bisnis kita. Yang lain dengan kami itu tidak ada lain mau berbakti untuk kami yang bersedia. Mencalonkan diri ya Pak, bisa sendiri atau yang kami akan berbakti masyarakat dan juga berbakti. Untuk ke kantor KPU, mengapa memilih naik beca? Ini untuk status ini masih belajar dan usia masih 26. Ini kesiapannya seperti apa untuk mencalonkan? Ya, saya sekarang ini telah mendaftarkan diri sudah siap. Strategi selanjutnya dari pasangan berbakti ini intinya kita sekarang itu fokus ikhtiar dulu untuk mencapai kita yakin kita itu berusaha dengan ikhtiar yang sungguh berbarengan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Melihat Pamekasan ini sebelumnya seperti apa dan juga setelahnya ini nanti ketika terpilih umumnya ini bagaimana? Ya, menurut saya Kabupaten Pamekasan baik-baik saja. Tapi kami sebagai pasangan berbakti akan berusaha untuk lebih baik memajukan Kabupaten Pamekasan. Yang mana kami itu memberi nama berbakti, kami akan sungguh-sungguh berusaha memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Apa yang ya mungkin terkait si Pamekasan akhir-akhir ini sering mengalami defisit. Lalu langkah Kiai untuk mengatasi hal ini boleh? Intinya itu artinya setiap kami itu yang disiapkan oleh masyarakat terutama infrastruktur di jalan itu yang menjadi bayangan karena kami sering turun ke bawah di masyarakat pedesaan jalan yang sangat parah. Kami itu yang menjadi angan-angan utama bagaimana caranya jalan infrastruktur di seluruh daerah itu kami usahakan nanti semuanya halus dan cukup. Lihat pandangan Pak Bu sudah tersandung hubungnya gimana track recordnya? Kemampuannya siap enggak? Itu track record sebelumnya Pak Wabub itu pada tahun beberapa luar biasa. Saya diambil sama saya untuk menjadi wakil.